di bagian kepala, kalau di sini kurang. Nah, kita pakai. Koperal. Awal. Bagian dari baru apa tadi? Evlurase. Petrisase. Saking evlurase. Pertama evlurase. Keduanya ke arah bawah. Kamu sakit apa? Ankle kan mau bergoreng ya, jalan nih. Ini tak jalan nih. Tidak, maka tak ingin. Sama maka terlalu asing. Ini engkos tau? Mau lah ya, apa? Kalau kecil ya, bisa. Tidak perhatikan tangannya. Bagian yang dipakai adalah bagian sini. Kemudian bagian ini juga di evlurase. Bagian sini juga di evlurase. Di leher dan bahu jadi satu gerakannya. Ini evlurase pertama. Evlurase kedua tangannya disilang. Ini yang bagian tangan kanan memijat bahu kiri. Ya, seluruh telapak tangan itu melekat di kulit atau di bagian otot pasien. Mulai dari leher. Ini juga sama. Berikutnya apa? Petrisase. Petrisase seperti yang biasa saudara lakukan di rumah, mencuci daerah ini, pijat yang sebenarnya kayak gini. Dikatakan petrisase adalah memijat. Cuma yang harus dilakukan adalah ngambil sangat kecil-kecil begini. Ya, tapi semakin banyak dan semakin kuat, ya, maka kita bisa melakukan petrisase secara benar. Ini bagian bahu. Tidak. Habis perang ya. Tulang punggung. Kemudian bagian ini juga di petrisase tapi kesantok. Tapi dia gitu. Ya, bagian belakang juga sama. Tapi seperti ini. Yo kawe. Micenti. Ya, itu tadi gerakan apa? Petrisase. Kalau mau menambahkan apa pemain, sebenarnya sekarang ini begini. Saya tadi lupa. Ini gerakan apa pemain? Itu boleh. Nah, cuma bagian sini jangan dipukul karena ini bisa turun ke bawah. Ini pukul keras, ini bisa turun ke bawah. Bahunya bisa lepas atau dislok. Jadi hati-hati. Ya, kemudian tapo temen yang bagian leher ini harus bareng. Ya, pelan-pelan dan bareng. Kalau enggak nanti ini 14 pindah ke sini kan. Yeah.
Berikutnya apa? Settingnya seperti ini, kita. Ini biasanya tangannya panas yang lebih. Ini sudah setengah. Saya perhatikan menggunakan tiga jari seperti kayak sepeda arahnya bertanya ke bawah belakang ini sudah ada settingnya itu. Karena daya tinggi itu kan kalau kita mijet area kepala itu harus terjadi karena minimal bisa terjadi stroke dalam pemijatan atau bahkan meninggal kalau sampai pecahnya pembuluh darah itu fatal ya, maka area-area di bawah telinga ini memang gak bisa terjadi ya, ini ya, ini mijetnya harus terjadi jangan asal rumah di ibu kerja-kerja makanya hindari aja sini harus hati-hati ya, memang secara medis itu setiap treatment itu kan harus diukur tensinya makanya tensi itu selalu diukur karena obat yang salah itu bisa meningkatkan tensi ya berbahaya bijit yang salah itu juga meningkatkan tensi juga berbahaya tapi kalau kita larinya ke sana ya, ya nanti akan menjadi apa ya ribet dari segala tapi prosedurnya memang harus begitu. Oke, yang tadi sampai gerakan apa? Shaking. Berikutnya effluxor. Ya, effluxor diambil yang berat dulu. Ya, tangan kiri. Depan belakang. Apanya? Ya, setelah itu, ya, tangan. Lumayan di maskeran ya. Sekarang di scrub nih. Kulitnya hilang nih. Oke, selesai. Ya. Ya, berikut bagian ke